Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya semua. Pada kali ini kita lagi berada mau pas perbatasan antara Kecamatan Samarang dan Pasirwangi. Kebetulan untuk saat ini baraya semua udah panen ya kayaknya tuh. Yang sebelah sana udah pada panen. Dan nanti di depan baraya semua ada jembatan perbatasannya gitu ya Mang ya? Iya, ada perbatasan antara Kecamatan Samarang dan Kecamatan Pasirwangi. Dan Pasirwangi. Iya ya, barayanya. Iya, tah ayeuna teh abdi teh nuju di perbatasan Samarang sareng Pasirwangi. Tah iya iya. Ieu teh aya baros lebaknya palih dieu tah baraya. Tah ieu teh baraya baros lebak. Aya naminya teh Dewan Pasaha. Pak Hasan, muhun tah. Pak Hasan di PKS. Di PKS ya. Dapil 5 baraya tah. Tah ieu teh wilayah anjeunna sebetulna nya Samarang sareng Pasirwangi itu. Enggak tahu beliau itu pernah ke sini apa enggak gitu. Cuma ini baraya semua Pak Hasan, ini Pak Hasan ya. Dari tahun dulu ini belum ada perbaikan jalan kayaknya di sini. Belum. Padahal cuma ada di Dewan di sini. Di sebelah sana aja gitu yang mau ke mana Desa Sukalaksana ya? Ya, Desa Sukalaksana. Desa Sukalaksana udah bagus. Sukarasa. Nah, yang ini nih, Pak Dewan perbatasannya sedikit tuh, ada berapa meter ke sana. Sayang sekali view-nya ini bagus ya di sini. Ya mungkin mendengarkan nanti buat Pak Hasan. Moga-moga ada anggarannya dan bisa direalisasikan jalan sini gitu. Mudah-mudahan lah tahun ini bisa selesai gitu. Bisa selesai ya, menjawatnya berapa tahun lagi? Sekarang 1 tahun lagi. 1 tahun ya, nanti 2003 pesta politik nih. Pesta politik. Nggak tahu Pak Hasannya naik lagi nggak? Naik, nggak tahu bakal menang atau nggak. Wih, mudah-mudahan weh atuh. Karena kan ini teh wilayah anjeunna nya kedahna teh. Ya, dimumule teh wilayah dulu ya, dulu sendiri kalau gitu. Kalau ini jalan ini diperbaiki berarti bakal dapat lagi. Kalau enggak mah ya enggak bakalan. Ya mudah-mudahan lah kita doakan ya. Pak Dewannya juga sehat, semuanya wargana sarehat. Terus naon namina teh? Masyarakatnya gemah ripah loh jinawi gitu ya. Ini pemandangannya sangat luar biasa baraya tuh di sini. Kalau nanti pas tanur, wah sangat bagus gitu. Tuh ada bebek di sana, ya kurang lihat ke sana. Ke mana? Ke jembatannya baraya. Nah ini baraya semua tuh. Jadi perbatasan di sini. Jadi dimanfaatkan juga ya sumber daya alamnya. Oleh masyarakat sekitar tuh ada penambangan pasir di sini baraya. Ya janten iya nya mang masyarakat di sini janten atau ngaramet atau di Serang untuk aya pekerjaan tah teras masyarakatnya tiasa nambang pasir oge nya di sini semua bisa di sini dipersilahkan lah itu namanya. Dipersilahkan. Iya. Enten aya nu ti Pasirwangi, aya nu ti Samarang di dieu nya. Samarang boleh di sini gitu. Ini juga baraya tiasa naon ya namina teh. Dua kecamatan tiasa rukun ya upami tiasa nambang pasir di dieu. Terus teh Kecamatan Pasirwangi sama Samarang gitu baraya. Indah sekali pemandangannya. Masuk Pasirwangi ini, Mang. Nah, ini Pasirwangi. Mang atuh ari keur ngobrol Sunda jangan pakai bahasa Indonesia jadi pabaliut ieu iya, eta. Dilapan abdi mah. Tah kitu. Ayeuna mah bade nganggo bahasa Sunda gitu. Baraya. Supados urang teh kan kedah ngamumule. Mun ngamumule Sunda. Ngamumule Sunda. Karesan Pasirwangi, Pasirwangi ini tanah kelahiran abdi. Oh, gitu. Hari eta sejarah Pasirwangi kumaha eta? Sejarah Pasirwangi da karasa abdi mah terterang pemekaran pangetna ka eta buka heula masker da teu corona atuh aya nama. Ieu teh udara segar harus dinikmati Gusti nu agung. Ya, pemandangan ieu teh ya Allah. Pemekaran soalna kan kelahiran 82 abdi. Sekiran
sekitar 40 tahunan, masih kena muda. 40-an tapi nyari wajah masih gak usia 60. Terus sama ya, pada punya rias naon-naon oke dari kameraman mah. Bebas gitu. Bebas gitu. Mun da ti bumi teh abdi teh kieu ye. Ti bumi teh moal nyarios gitu. Janten mangga kan tadi oge janjina kitu. Kameraman untung loba gorocok. Nya da panas. Aduh, aya dua an. Tadi saurang, ayeuna duaan emang. Ah, iya baraya sadaya nu. Mang upami tiasa mah urang kadinya atos. Henteu sakedik tah kadinya ninggal piu, ninggal piuna palidinya nya. Iya, boleh. Tu urang ninggal ka palidi tu baraya. Mudah-mudahan atunya kanggo warga di dieu sing sarehat sadayana perbatasan Samarang ka Siruwangi. Tokoh masyarakatnya juga sing sarehat gitu nya. Kanggo para pemudana mugia sing sarehat oge. Iya atau selebet ke di itu nya pasir ruang ini. Pasir ruang beraya tuh. Desa pada mulia. Tuh. Janten aya serang ieu teh aya kebon. Nah pasir ruang ieu mah identikna teh sarang kebon nya upami pad. Ka luhur mah darajat mah kitu. Oh, kadarajat mah aya sawah. Teu aya muhun. Mayoritas ieu palawija. Palawija tah. Sairan ka ditu mah. Upami ieu mah LP2B. LP2B ini mah seperti suka jadi tarogong ya. Itu biasa dijantankeun perumahan pali dia mah soalnya kan ieu mah eta tomat mah ieu. Mana ieu? Iya ieu. Tah tomat ayeuna nuju sae pangaosna teh. 10.000 ayeuna sakilo. Jadi baru eta mah baru seumur 20 harian lah. Iya teh. 20 harian. 15 hari, 20 hari. Baru diukur pakai turus. Pakai turus. Tuh baraya mantap tuh. Di sini mah masih kena agar da produktif ya, produksi kalau masih kena agar subur nih tanahnya. Jadi enggak pakai muasa. Biasanya pakai muasa kalau udah iri tengah ngoposa cuma si etana teh naon jukutna teh langkung ngabreng mang iya nya maksud teh kan antara subur dan itu nah. Oh pengaruh juga pakai moasa teh nya pengaruh supaya tidak dimakan oleh naon mente rumput gulma gitu. Sakitu wae panginten baraya nya. Kurang tutup we penginten videona ieu teh. Mangga ku Kang Rahman tutup videona mangga. Mohon di tutup wae pang antara Samarang sarang perbatasan Pasirwangi. Ditutup wae ku Al-Fatihah. Boleh jadi naon. Pilih ayat tutur saur nah. Tetap ukur reka basa. Pasalia nyungkelit dina ati itu genah dina mana pribados nyungkeun hapunten nus ageng-agengna nepangkeun pangwanohnya ieu ti terepling kampung mudah-mudahan wargana sing sarehat alim ulamana tokoh pemuda tokoh masyarakatnya aya dina magpiroh Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin.